menuju rebutan, guys. Ini aku bawa kantongnya. Nah, bukan kantong, namanya sana-sana dikit nggak kelihatan. Namanya lontong. Lontong. Bawa sana-sana, bawa sana, bawa sana. Yuk, kita lihat teman-teman. Tuh, guys, itu namanya lontong. Imbi tanu teh lontong teh nukepa. Lalu kok kejar kamu hadari nukep lontong teh. Nah, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa? Lontong. Lalu tuh kep karena kuluk muka deh. Imbi tinduk tuh umbak anu. Jangan di bawah dah. Tahu aja jangan di bawah. Tuh om lagi naik rambutan. Ini guys, aku lagi mengujuk, guys. Ini namanya lagi mengujuk. Wehe. Anu kena, guys. Iyat kena, guys. Wehe uyat tau, guys. Leher sakit, guys. Karena mengujuk. Mengujuk ngarain dah. Senangi, tapi senangi, guys. Udah jadi personal, guys. Senangi, guys. Personal. Hey. Ini dia karena personal di kukompi. Anjay. Yo. Nare komendau. Nare kom. Hah? Nare komendau? Anak STM. Nare. Nare komendau. Itu oh, dia dapat sedikit, guys. Randa-randang, guys. Randa-randang. Wow. Itu arti randa-randang itu merah-merah gitu ya, guys. Randa-randang bukan, guys. Randa-randang. Oh, manis, guys. Aku coba jurus satu. Bro, bapak-bapak yang sedang menaik rambutan. Bujur-bujur mengkeng, guys. Rendang, guys. Rendang. Dan di bawah dong, karena kepala nanti. Hati-hati ya. Oh guys, orang Dayak tuh semua pandai manjat. Hah? Aduh, ndo. Jangan di bawah, ndo. Ela aja dengan Dawin, ndo. Ya, pandai bujur-bujur. Narai? Enggak, cuma bilang gede. Bilang Narai kan, ndo? Enggak. Bilang Narai? Jatun. Jatun-jatun hining kuen daw. Mintahi. Hah? Mintahi. Mentah? Iya. Dah salah pehining kula. Wah, pintah kuen kutini. Jarul tu jatun dino brand daw. Kumpulin yang jatuh-jatuh. Narai. Kanan Narai. Tuh.
Ay, dek ba sandal? Ini namanya rubut pria, guys. Rubut pria ini rasanya enak, pahit-pahit. Gimana gitu, enak sekali. Buahnya seperti ini loh, guys. Coba aku petik dulu, guys. Ini buah pria orang dari Ngaju, guys. Nah, buahnya enak, rasa pahit-pahit manis gitu, enak. Buahnya bisa dimakan, daunnya juga bisa dimakan, enak sekali, guys. Ini juga ada namanya terong pipit atau disebut dengan sanggau, guys. Nah, kita petik dulu ya, memakai gunting, enak sekali ini buahnya. Mana disambas. mana bu? Nah ini dia, nah. Itu biasanya dimasak seperti apa, bu? Dimasak, direbus dulu ini, baru kita kandas-kandas pak. Campur acan lo, guys, enak sekali. Ah, enak sekali buahnya. Pakai anu lagi, patu ikan dipanggang, dipipiskan ke situ, guys. Nah, ini namanya buah sanggau, guys. Kalau bahasa Dayaknya, bahasa Dayaknya sanggau. Kalau bahasa Indonesia apa, bu? Buah terong pipit. Oh, banyak sekali, guys, buahnya. Nih, di hutan ini guys. Ini berhasil sekali ini, guys. Kami lagi memanen buah sanggau. Nah, buah sanggaunya banyak, guys. Tanamannya sukses ini, guys. Di sekeliling rumah saja ada kandang ayam. Ada apa lagi itu? Pohon jambu segala. Nah, ada masak jambunya, guys. Kita cek dulu. Aduh, tuh, ada petai itu. Nah, guys, kacang apa ini namanya, guys? Petik, bu. Nah. Petik, bu. Jangan, guys. Petai, kayak itu. Bukan, guys, nah. Ini, guys, jambunya masuk, guys. Kita ambil, guys. Aduh, ini enggak ada orang makan sama sekali ini, guys. Jarang dicari ini, guys. Coba sampai tidak termakan ini, guys. Coba guys. Ke pasar nih, guys, laku sekali, guys. Tapi tidak ada yang manennya, guys. Serenak itu daun songkai obat corona. Mana guys? Tuh. Nah, ini ada songkai juga, guys, yang nah, ini orang itu segala itu. Ini pohonnya mana ini itu? Batang songkai yang untuk obat corona. Direbus daunnya lalu diminum, terasa pahit sekali. Untuk obat orang yang kena corona, virus corona. Nah, banyak sekali, guys, buah sanggau ini. Mana? Mana saya lihat? Yes. Oh, aduh. Banyakkah sudah dalam lanjung itu, guys? Banyak. Sudah berapa kilo, guys? Ada sekitar 2 kilo. Begitu, guys. Kira-kira. Ini per kilonya cuma 7.000 aja, guys, buah sanggaunya. Ini untuk dijual ya, bu? Iya, untuk saya jual ke pasar besok. Oh, biasa orang belinya sekilonya 7.000 aja. Oh gitu. Ya murah kan, guys? Murah. Tapi ini banyak sekali manfaatnya. Bisa apa manfaatnya? Obat apa, bu? Tekanan darah tinggi, menurunkan kolesterol. Jadi kita makan buah ini banyak manfaatnya loh, guys. Biasanya dimakan mentah juga bisa, iya, ini. Bisa dimakan mentah juga buahnya ini. Kalau orang tekanannya tinggi sekali, makan aja mentah buahnya ini, langsung turun tekanannya. Nah, gitu, guys. Iya. Apalagi kalau dimasak ini enak sekali. Nah, ini. Saya ini kesukaan orang Dayak, guys. Ini pohon. Pohon songkai. Ini bentuknya. Nah, dia ini bisa besar sekali. Tinggi. Kenapa, bu? Sudah capek ke, bu? Belum. Saya rajin sekali kalau memanen-manen buah seperti ini. Kami ini berkebun di belakang rumah saja, guys. Banyak sekali kebun kami, guys. Guys, kompor meleduk. Nah, ini juga. Ini. Nggak tahu. Banyak pohonnya, guys. Gak tahu apa namanya ini. Kacang apa ini? Kami aja, guys. Nah, ini bisa dimakan nih. Kalau pengen buah ini nanti diantar, guys. Nih, kandang ayam banyak sekali.
guys. Nih. Kecil-kecil kan? Pak. Nih. Ini di batu 5, guys. Lihat. Mana ada baru lamar teh? Di mana alamatnya, Bu? Di Jalan Batu Suli 5. Oh, ini di Jalan Batu Suli 5. Di tempat ibunya Mama Robi. Banyak sekali. Nih, ini daunnya bisa dimakan nih, direbus. Enak untuk sayur. Nih, kalau mentahnya gini nih. Campur ikan baung enak sekali, guys. Nah, campur ikan baung enak sekali. Nih yang kalau mentahnya. Nah. Nih. Kecil-kecil tapi dia pahit tapi rasanya enak. Iya, ini bisa dimakan ini. Nah, ini kalau sudah masak. Ya. Gimana teman-teman? Guys. Udah banyak dapat? Aduh. Kukuy. Kuntet jadi. Hei. Luar biasa anakku tuh. Tuh. Anak orang siapa itu yang naik-naik tuh? Anak Jawa. Anak Jawa. Laku anu ini. Sak dengan ambil mu. Aku sak. Aku sak. Ah, Bi. Angkerangkah nanjung. Oke, guys. Tinggal kita pungut. Guys. Balik lah, guys. Balik. Sejatuh. Ba. Wow, guys. Enak sekali, guys. Kali yang ngata nama tadi, guys. Ubrabi kan selawar aku tadi, guys. Nak peta selawar aku tuh, guys. Ini peta betul kita. Enak deh, manis. Manis mana? Itu di sana pohon durian. Nanti guys kalau sudah mateng guys. Ngomong asal. Emang butuh susu, guys. Coba aku coba, Bang. Coba. Ini yang ada. Nya melampang buat melengkung merel. Ini dia guys, hasil ini kami membolang hari ini. Ada 5 kilo jumlahnya guys. Nah, banyak sekali. Masih banyak di pohonnya guys, enggak kuat lagi memaninnya guys. Nih guys. Ini guys, ada rambutan. Merah rambutan semua. Ini manis sekali guys. Rambutan entah lagi namanya guys. Nah. Kulitnya tebal, enak sekali guys. Hati-hati, Bu. Copot gigi, Bu. Enak rasanya. Belunek, guys. Tebal isinya. Dagingnya tebal. Kalau orang bilang Dayak bilang belunek. Manis sekali, guys. Ini kira-kira kalau dijual ini, guys, dapat sekitar 100-an. 100-an? 200-an ribu ini guys kalau dijual ini. Enak ya guys. Tuh sudah bersih sana guys. Sudah dipungut bersih dan disapu. Saya ikat dulu ya guys. Kita bawa pulang. Sudah selesai guys.
perjalanan hari ini sudah membolang. Kita ikat-ikat, guys. Dan kita mau pulang. Kita mau pulang ke rumah. Rumah kami ini di Jalan Soekarno 5. Soekarno 4. Waduh. Guys, itu bahaya, guys. Memang nampak pancar ini. Kita nampak ini. Tapi ini terpekat. Nah, ini tapi ini. Nah, tarang. Nah, tarang. Semuanya sudah diikat, guys. He, guys. Aduh, guys. Buah yang baru diciptakan, guys. Kami mau pulang, guys. Semangat. Ikat lagi. Halo, guys. Aku mau pulang. Guys, Bapak selamat, guys. Bapak selamat, guys. Pusat dengan nasu, guys. Nggak terpakat, teman-teman. Keramak, guys. Anu misu mampu ya pak ini katanya. Kamu mau pulang? Kamu mau pulang?